Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Caruban Tutorial ya teman-teman. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai ini pendapatan saya ya. Pendapatan saya setelah kurang lebihnya 6 bulan dimonetisasi nanti berapa ya teman-teman. Nanti akan saya sharing kepada teman-teman pemula semuanya ya. Ini yang belum pernah monetisasi bisa disimak ya. Ini untuk menambah wawasan dari teman-teman pemula semuanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan selalu ya, bagi teman-teman yang sedang mencari subscribe dan jam tayang, bisa kunjungi empat-empatnya Bang Brian Tutorial atau fanpage-nya Bang Brian Tutorial ya. Di sana banyak sekali dari teman-teman pemula yang sedang mencari subscriber dan menambah jam tayang. Ya, oke, langsung saja akan saya sharing pendapatan ya teman-teman. Pendapatan sementara atau estimasi ya teman-teman. Langsung saja kita menuju ke YouTube Studio. Ya, ini masih loading ya teman-teman. Lalu kita buka menu ini analitik ya. Kita buka menu analitik. Kemudian di atas kita geser nih, ada menu riset, ringkasan, konten, audio, dan pendapatan. Klik aja pendapatan. Nah, ini teman-teman. Ini saya kasih tahu ya. Kita klik aja. Nah, ini ya teman-teman. Ini jumlah penghasilan 1 Januari sampai 29 Juni 2003. Ini saya akan saya bacakan ya teman-teman ya. Pada bulan Januari ya, pendapatan saya 14.000 14.000. Kemudian pada bulan Februari itu 5.000. Kemudian Maret 7.000 rupiah. Kemudian April 2.000 rupiah. Mei 15.000 rupiah. Dan Juni 8.000 rupiah. Ya, teman. Ini pendapatan saya. Terus ini saya kasih tahu per video berapa pendapatannya, akan saya kasih tahu nih per video itu pendapatan segini ya teman-teman. Tuh ini ya, yang paling atas judulnya tutorial YouTube pemula, berapa pendapatannya per video? 1688. Kemudian judul yang kedua, 10 sebab channel kamu sepi, pendapatannya 986. Kemudian tanda-tanda video mendapatkan rekomendasi, pendapatannya 799. Kemudian akan saya bacakan lagi tutorial YouTube pemula nih, 718.
Kemudian judul tutorial YouTube pemula lagi. Berapa nih? 557. Ya, kemudian cara melihat video kita nih. 552. Nah, ini yang saya scroll-scroll ke bawah ini ada yang Rp322, enggak sampai 500 ya, teman-teman ya. Tuh. Dapatannya. Oke. Maaf nih, akan saya kasih tahu yang 1 tahun ya, ini kita klik yang 1 tahun. Nah, ini teman-teman. Ya, ini pendapat saya, ada yang 14.000, ada yang 5.000 per video, ada yang 4.000. Ini saya scroll-scroll ya, ini 3.000, 2.000. Per video ini loh teman-teman ya. Jadi tidak banyak yang kita bayangkan, jutaan, puluhan juta ya teman-teman tuh. Ya. Makanya teman-teman, kalau kita itu nge-YouTube ya, buat sampingan aja ya. Jangan buat pekerjaan pokok. Ya, yang penting adalah pekerjaan kita sehari-hari atau pekerjaan kita yang offline ya. Yang bukan yang online tapi yang offline, pekerjaan kita sehari-hari itu pendapatan itu tidak besar ya teman-teman tuh. Rp322, enggak sampai 500 perak itu tuh. Nah, ini saya sharing ke teman-teman ya, tergantung sampean ini ya teman-teman, masih semangat apa tidak, tergantung sampean ya. Tetapi kalau kita konsisten tiap hari, ada kemungkinan ya nanti view kita bisa ribuan. Ini view saya kan cuma nggak nyampe 100-an lah, puluhan dan ratusan untuk view-nya, makanya pendapatannya kecil. Lain halnya kalau view-nya ribuan, pasti pendapatannya itu lumayan gede, bisa gajian per bulan ya teman-teman. Bisa insya Allah kalau view 1.000 ke atas bagi teman-teman pemula ya, itu bisa gajian tiap bulan ya teman-teman. Kalau hanya view sampan itu puluhan ratusan itu nggak bisa ya. Makanya teman-teman harus sering upload, supaya apa? Supaya tayangan sampan dan jangkauan itu banyak, otomatis ke penayangan nanti akan diklik masuk ke penayangan, akhirnya view sampan akan ribuan ya. Tetap ini metode yang terbaik untuk saat ini adalah trik upload video ya. Tapi kita itu harus modal, harus banyak HP, minimal 5 HP ya teman-teman, supaya gajian tiap bulan tuh minimal 5 HP. Kalau hanya punya 1, punya 2 HP, insya Allah nggak bisa gajian tiap bulan ya teman-teman, akan susah. Bisa, tapi kalau ada keajaiban view sampai meledak itu baru bisa gajian tiap bulan itu ya. Kalau hanya kita mengandalkan 1 HP saja, akan sulit untuk view ya teman-teman, akan sulit berkembang channel kita. Makanya teman-teman kalau punya rezeki, nabung beli HP. Ini rahasia saya bongkar nih teman-teman, nanti akan saya bikin video tentang ini besok-besok ya. Saya bongkar nge-YouTube itu bagaimana supaya view-nya banyak, nanti akan saya bongkar ya. Meskipun saya enggak, view saya enggak banyak, ini saya dapat ilmu ya, akan saya sharing ke teman-teman. Teman-teman percaya apa tidak, terserah teman-teman. Gitu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.